Jalan-jalan santai menuju Pasar Kawunganten. Punten, Mbah. Oke, ketemu lagi bersama saya, Arya Putra. Kali ini saya akan berjalan-jalan menuju Pasar Kawunganten. Tapi ini ngomong-ngomong mau lewat jalan belakang aja. Soalnya kalau lewat jalan raya rame, berisik. Nah, lewat sini wae. Apalagi ini hari Senin nih, biasa ada razia ini. Saya nggak bawa surat-surat, ntar kalau ada razia ya wis njubras. Tapi yang ngomong-ngomong lewat jalan belakang kok dalane kok ngregeti ora yo yo i dalane jan dan kayak refleksi. Nah, kali ini saya akan berjalan menuju Pasar Kawunganten, juga pasar paling besar ya di Kawunganten. Dalam satu kecamatan Kawunganten ini pasar yang paling besar. Waduh, ini semalam habis hujan banjir sini. Cuacanya panas lumayan, tapi kalau sore hujan. Aduh, kok ngel-ngel, motorku bergoyang. Nah, berat nongkrong kayak kita pakai. Nah, lewat sini baik, lewat sini saja, santai lewat jalan belakang. Kali aja ada mbak-mbak, mbaknya kosong, jalannya sepi, rumah tok jejer, menungsanya orang anak. Sepi ya enggak. Waduh, duh, duh. Sepi bro. Jalannya umay api-api, umay jejer, tapi sepi, sepi, uangnya pada merantau. Aduh. Oh, ibu-ibu. Bu, ibu-ibu. Anak ibu-ibu. Punten, bu. Kepala anak sepur. Anak sepur, bro. Sepur. Nah, lewatkan ya, weh. Langsung saja lah, lewat sini saja. Aduh, jalannya kayak gini. Jadi melakukan alon-alon. Nek banter-banter, ya. Delosor-delosor, kok aku. Masalah rimek juga nggak mendukung. Nanti yang keteter saya, yang kedabukan nanti saya. Wah, di Sinar Jaya. Ini siapa nih? Yang ngefans sama bis Sinar Jaya 67RD Cilacap sama 71RD Kabupaten Depok bro. Nah, Kabupaten Depok
Wing aku nang kau nang Depok ngulati di Cilacap bingung. Wih. Ya, menuju jalan raya dari arah Gadok, Gadok arah. Alon-alon, asal kelakon, mobilnya minggir dikit, nyong tak lewat, minggir, minggir. Jalan ke Wonganten juga sepi bro, nggak ramai, padat berisi, sepi bro. Wah, ada mbaknya baju pink, baju kiwir, mbaknya. Tak nyalip di situ bro. Sepinya hati ini. Ya, mbak nuntun drigen. Mbak. Oh iya. Muter di situ wis, nek kon ngerti pasar Kawunganten ya, bro. Kawunganten ke pasar Kawunganten. Pasar paling gede. Ayo. Ayo, Bu. Tunggu, nyebrang sih. Honda muter di situ. Nah. Pasar iki pasar Kawunganten, bro. Pasar ya bro, dia bro, kamu nganten punya ya bro, ini bang ojek, nah, mayan, ya, wis, bayar pasar ya, langsung bayar, oh, hit, yang lebih hit, wih terminal. Terminalnya cilik bro, terminalnya cilik. Ya langsung. Nah, gaknya mana lo? Salah rame, jalan gede, berisik. Mau ke tempat orang ini sini, tapi lewat pasar Kawunganten, lewat ke tempat orang, dan sebentar lagi sampai ke tempat bro. Sepi, gak ada cewek-cewek ayu. Jalan, jalan kanan kiri, kanan kiri. Nah, karena sebentar lagi saya mau sampai ke tempat teman saya, maka saya tutup video ini saja dan cukup sampai sini video kali ini. Oke, buat kalian yang menyukai video-video seperti ini dari saya, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe tentunya, nggak ketinggalan ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Oke.